Assalamualaikum guys. Jumpa lagi bersama saya di FN Channel. Kali ini saya sedang berada di kota Sukabumi. Saya akan berangkat menuju bubur ayam Mang Obet, bubur ayam yang lagi viral di Sukabumi dengan harga terjangkau dan porsi banyak. Tepatnya bubur Mang Obet ini berada di Jalan Jalur Sukabumi, Jalan Jalur Sukaraja Sukabumi. Yuk ikutin terus perjalanan saya. Oke guys, saya sudah sampai di depan tukang bubur ayam Mang Obet yang ada di Jalan Jalur Sukabumi. Yuk, ikutin saya ke dalam. Saya sudah sampai di depan bubur ayam Mang Obet yang ada di Jalan Jalur Sukaraja Sukabumi. Ini adalah bubur Mang Obet. Saya pesan Mang. Dengan Mang Obet sendiri. Sudah berapa lama Mang jualan bubur ayam di sini, Mang? Sudah mau 6 tahun. Oh, udah 6 tahun ya. Udah lumayan lama juga, Mang ya. Lumayan. Ini adalah bubur ayam Mang Obet yang lagi viral, harga terjangkau tapi porsinya banyak, ya guys. Lihat guys, ramai sekali bubur ayam Mang Obet. Dan pembelinya sangat ramai sekali. Mang Obet yang ada di Jalan Jalur Sukabumi, guys. Kita lihat di sini ada topping risol, kemudian ada suwir ayam, kemudian ada kacang kedelai, kemudian ada ati amplanya. Kita coba dulu sekarang sebelum dicampur atau diracik, campur pakai kecap dan cabai. Kuah kari ayamnya itu sangat dominan sekali ya guys. Sekarang pakai cabai ya guys ya. Kita racik dulu, kita aduk-aduk. Kemudian di sini kerupuknya ada dua macam ya, kerupuk biasa dicampur dengan kerupuk emping.
jadi di bubur Mang Obet ini yang menjadi ciri khasnya itu adalah kuah karinya itu rasanya sangat dominan ya guys. Jadi sangat dominan, dan di dalam kuah karinya itu terdapat daun bawang juga rasanya sangat dominan. Kemudian untuk tekstur buburnya sendiri, ini agak kental ya guys. Kental, tapi lembut. Kan ada yang kental, tapi ngagarundel kalau kata bahasa Sunda, apa ngagarundel. Masih kelihatan seperti beras. Ini enggak. Kental, teksturnya kental, kita lihat. Tapi rasanya, rasanya begitu lembut ya. Enak. Sudah habis, rasanya enak, kemudian tekstur buburnya itu kental ya guys, kental. Kemudian yang menjadi ciri khas dari bubur ayam Mang Obet ini adalah kari ayamnya itu rasanya sangat dominan, sehingga pada saat kita memakan bubur ayamnya itu rasa gurihnya begitu terasa sekali guys. Jadi Mang Obet sendiri ini tepatnya berada di Jalan Jalur Sukabumi, buka setiap hari kecuali hari Minggu dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Oke guys, demikian perjalanan kuliner saya hari ini di Kota Sukabumi. Jangan lupa buat kalian yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan lonceng yang ada di sebelah kanan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.